Hai semuanya, balik lagi dengan channel Pojok Pemadam. Truk pemadam kebakaran bandara adalah mobil pemadam khusus yang diperlukan untuk pengoperasian sebuah airport. Kendaraan ini didesain berdasarkan pada banyak faktor, terutama pada kecepatan, kapasitas daya angkut air, kinerja off-road dan tingkat pelepasan media pemadam. Karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja, baik di dalam ataupun di luar properti bandara, air yang cukup dan bahan-bahan pemadam lainnya harus dapat dibawa kendaraan ini. Berikut ini, kami telah merangkum 5 truk pemadam kebakaran bandara 8x8 terbaik di dunia. Felix Titan 8x8. Felix Titan 8x8 merupakan kendaraan ARFF, Heavy Airfield Crestender produksi pabrikan Wis Polandia. Kendaraan pemadam ini memiliki fitur agresif yang baru, suspensi yang berbeda, mesin dan perangkat high reach extendable turret yang diproduksi oleh Gumar Kosdalin. Kendaraan ini dibangun di atas sasis yang sangat khusus, yang dikembangkan dan diproduksi oleh Titan, sebuah perusahaan Jerman. Unit penggerak terdiri dari 2 mesin diesel Mercedes-Benz. Masing-masing mesin tipe V8 silinder turbocharged berkapasitas 15.930 cc ini memiliki output 480 kW atau 654 HP pada 1800 RPM, dan torsi maksimum 2800 Nm. Felix Titan 8x8 memiliki tangki komposit untuk menampung 15.000 liter air dan 1600 liter busa pemadam. Tangki memiliki insulasi termal dan dilengkapi dengan baffle memanjang dan melintang. Ketinggian kerja lengan ekstensi adalah 19,5 meter, dilengkapi dengan water foam monitor dengan output dari 3.800 hingga 7.600 liter per menit pada tekanan 10 bar. Lengan yang dapat diputar 180 derajat secara horizontal atau 90 derajat di setiap arah, dan dari 90 derajat hingga minus 90 derajat secara vertikal. New Lion 8x8. Performa kecepatan tinggi untuk respons cepat. Rod holding yang optimal. Panel kontrol dan joystick yang ramah pengguna. Pemadaman yang efisien. Operasi off-road yang kuat dan nyaman. Magirus Super Dragon X8. Magirus Super Dragon X8 dengan sempurna menggambarkan kekuatan luar biasa dari konsep naga dan kekuatan raksasa. Akses yang mudah dan aman ke atap. Kapasitas tangki hingga 19.000 liter. Dirancang untuk tugas-tugas kompleks di bandara modern besar, Super Dragon X8 selalu menjadi pilihan pertama karena kemampuannya yang luar biasa. Akses yang mudah ke kabin.
kabin yang luas. (0–80 km/jam) dalam 25 detik dengan top speed 135 km/jam. Dilengkapi pompa Magirus berkapasitas 10.000 liter per menit pada 10 bar. Handling yang ergonomis. Rosenbauer Panther 8x8. Truk pemadam bandara Panther adalah unggulan armada kendaraan Rosenbauer untuk penanganan kebakaran kecelakaan pesawat. Sejak diperkenalkan ke pasar, kendaraan ini telah menetapkan tolok ukur di bidang desain, kinerja, dan daya pemadaman. Panther 8x8 berada di puncak jajaran kendaraan pemadam canggih saat ini, dengan power hampir mencapai 1.500 HP, kecepatan tertinggi lebih dari 130 km per jam, dan dapat menampung 19.000 liter media pemadam. Output bumper turret 2.000 liter per menit. Dilengkapi High Reach Extendable Turret Rosenbauer Stinger 54 with RM65C, dengan output maksimum 6.000 liter per menit. NAVCO Falcon 8. Mobil damkar bandara NAVCO Falcon 8 dibuat dengan memenuhi persyaratan intervensi cepat, mengacu standar NFPA 414 dan peraturan ICAO yang berlaku. Lebih besar dan lebih kuat. Falcon 8x8 NAVCO memiliki kabin dan tangki yang terbuat dari fiberglass dan dua mesin yang menghasilkan tenaga lebih dari 1.400 HP. Lebih kuat dari sebelumnya. (1900 lbf) bumper turret. Dilengkapi tangki yang dapat menampung 16.000 liter air dan 1.920 liter busa pemadam. 3.000 lbf roof monitor. Oke, sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.